sebagian sini, sebagian sini. Makasih. Pacaran seharian, hah? Kita tanya dia abis dari mana? Yeah. Widi, wuhui, hi, akhirnya kan seharian pacaran kan? Seharian dong pacaran. Iya. Saya tadi sahabat Angels, saya ambil brosur Tesla ya kali aja dibeliin ya. Apa? Tesla. Ya kan? Kan sekarang brosurnya dulu. Oh iya. Siapa tahu? Kirim ke kamar aja sih. Yang penting ada usaha. Iya. Iya kan? Gila, saya sahabat Angels selama ini udah jarang pergi bener-bener berdua. Ini baru nih kali ini. Keren kan? Biasanya Meta tuh suka ngintilin. Kalau nggak Meta, ajudan. Gangguin, Wih. Gangguin. Wih. Sesuai yes. Perintah dari Bapak dan Ustaz Ustaz, kita suruh langsung ke atas. Tidak boleh belok kanan, belok kiri, ya, tidak boleh. Tuh, ini hidangin. Dihidangin aja. Nah, kan? Itu kan enak tuh. Langsung. Bola ubi. Bisa aja mau pipis. Udah. Selamat istirahat ya, Bunda. Tahu ya. Okay. Udah, ketinggalin ya. Bunda, langsung, di atas, langsung ganti baju. Oh, langsung ganti baju. Ganti baju. Ganti baju. Tapi dikasih waktu sholat bisa ya? Iya, sholat ya. Nanti habis itu kita ketok ya Bunda. A few moments later. Ya, udah nyantai. Enggak kelihatan kok, dan ngori. Saya enggak usah tutup, merem juga apa-apa. Ya, lo jadi ngintip dan curang tuh, ngaku aja enggak bisa lihat. Ini pesanan dari... Pacaran ya. Enggak, Bu? Enggak. Udah? Enggak. Jadi kita kanan kiri, Zay. Ini, kandeng, Zay. Jadi tanganku dingin. Makanya dituntut sama anaknya, Bu. Bapak nuntun ibu. Ya, elah saling nuntun. Nuntun bapak. Sebentar ya. Saling nuntun, jangan ke kanan ke kiri lo, Zay. Pelan. Gini, Pak Met, tuntun ibu. Ini juga bisa. Pegang HP ibu. Ini ya, gini bisa. Ya, udah, kamu kan ikut. Ayo. Aduh, ibu curah. Loh, kok curah kan gini nggak mungkin. Ayo. Soalnya bapak kalau megang satu tangan, suka ke kanan ke kiri nih. Kamu yang begitu. Pintu ini, lewat sini aja. Iya, ini aja. Lewat sini aja. Oke, langsung aja ya. Bisa kayaknya udah. Nggak bisa, Bang Oris. Udah ya. Satu. Satu, dua, tiga. Ya Allah, susah. Iya. Udah, gini aja tuh. Hehehe. Apa tuh? Hey, you. Hey, Dad. Oh my God, are you crying? Dad, mwah. We're Valentine's. Happy Valentine's. Well, happy Valentine's to you, I'm so single. Happy Valentine's. Hey, Bayu kok ya bisa anteng ya?
Kok bisa pada anteng ya bayi ya? Gak ada yang cerewet sama sekali. Gak ada yang cerewet. Aduh. Happy Valentine. Happy Valentine. Aduh. Si Tristan udah mulai nggak digendong. Habis itu buka kak, katanya belum, adiknya belum. Ayolah. Kok bisa diem sih? Kok bisa diem loh semua? Ini juga cuman kamu gak teriak. Semuanya hening gitu. Semuanya hening sih. Oke. Oke, udah sini. Dan. Hey, it's good. Happy Valentine's Day ayah dan bunda. It's good. Jangan baper. Jangan baper ya semua. Udah Mas Titan kesian itu. Oke. Okay. Okay. Goodbye. Enjoy. Omoris. Wes, semangat. Semangat. Pijat. Yes, coming, Sheng. The waiters. Oh, ada menunya. Apa maksudnya? Makanan buka, makanan utama sama. Boleh pilih gitu salah satu. Wih. Oke, oke. Valerie and Hansel Valentine's Dinner. Wow. Appetizer-nya mushroom soup, Caesar salad, confit, cucumber, tomatoes, black pepper. Saya mushroom soup. Waitressnya dia berasa kayak di militer ya. Caesar salad ya. Satu Caesar salad. Terus ininya, entry-nya, rib eye stick. Coba aku sayang. Ya gimana bunda, surprise ya? Ini, event ini lebih mahal dari makan di restoran yang paling mahal kalau menurut saya. Karena, apa namanya, disiapkan oleh anak-anak saya pastinya dan saya juga nggak tahu dan baru pertama kali nih. Umur mereka segini terus bikin surprise buat saya sama dan ayahnya. Mereka bikin inisiatif. Inisiatif sendiri, terus saya juga nggak nyangka sampai seperfect ini sih. Gitu. Ternyata saya nggak nyangka mereka ternyata udah gede ya, saya udah 16 tahun dan Val juga udah mau 14 tahun. Ya mungkin memang umur-umur segitu kali ya. Kita pikir mereka masih kecil. Kalau bunda gimana? Ah ya, surprise ya. Yes, very surprise. Terutama itu kenapa bayi bisa tenang semua? Tepuk tangan lagi biar. Bisa tepuk tangan lihat. Itu biar enggak di tengah. Iya makanya biar. Loh, biar enggak. Iya. Nanti senang ya? Ayah bunda senang ya? Romantis ya? Dinner romantis ya? Senang ya? Bianca ya? Baby nggak dapat apa-apa. Ada dia. Oh ada apa baby? Jadi dinner semua di dalam ya? Ada baby ada menunya. Oh gitu ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Bi, Tristan kalau ngeliat pasti kesini lagi tuh Bi. Surprise luar biasa. Saat ditutup mata tadi gimana pun? Apa yang terpikirkan? Deg-degan. Tapi saya nggak berpikir seperti ini. Ya saya pikir mungkin dia ingin memasakin makanan. Memang kebetulan Hansel sama Val itu memang suka masak, suka bikin eksperimen makanan, suka masak. Dan yang pasti makanan, masakan mereka itu berdua enak-enak. Jadi mereka biasanya googling sendiri, nyari resep sendiri, terus mereka masak itu udah biasa sebetulnya gitu. Tapi kalau sampai seperti ini dan kalau misalnya memang mereka yang meng-reach ini semua, buat saya itu luar biasa sih. Saya nggak nyangka gitu, nggak nyangka sampai seperti ini. Terus baby-baby juga. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Seneng ya? Bia seneng kata Bia. Kapan ya aku kayak gini ya? Masih lama loh Mbak Bi. Pada anteng sih.
Oh, tadi maksudnya lewat ini, Zeng. Kita masuk lewat sini. Habis. Oh gitu ya, harusnya ya. Terus ke sini ya. Idenya file semua. Iya. Yeah. Ini ide mereka semua, Bu. Full 100%. Kita mestinya tadi ke sini. Sampai ngangkat ke sini mereka semua. Kan? Siapa yang ngangkat? Sampai dua. Mereka udah ngangkat kita semua. Oh gitu ya. Iya. Gimana? Sekarang mereka yang masakin ya. Untuk minumannya dingin apa? Dingin. Biasa. Saya dingin boleh. Jadi dua-dua dingin ya. Iya. Gimana dengan pelayan? Kayaknya yang lebih nervous waitersnya nih. Iya. Waitersnya memang cuma satu hari ini. Memang sekali satu. Oh, memang khusus satu. Oke. Okay. Kayaknya kita lagu ini cocok buat dance juga ya. Iya, itu pakai tadi kan Meta ngomong enggak pengen dance. Meta kepengen dance banget sama Pak Iwan. Meta pengen apa Iwan? Gimana sih, Sen? Ya udah sih dong. Udah. Ya penting gini aja. Ini Meta cemburu. Ya lo, Mbak Dian. Ibu yang kelompok, dia yang cemburu. Aco. Enggak, biasanya kayak gini, biasanya suka ada kado spesial nih. Enggak, biasanya suka ada kado spesial. Keluarin, Sen, buru-buru, Sen, kadonya apa. Enggak, terima cek kok. Maklum. Enggak, kalau enggak sempat. Anaknya kan 17. Enggak, kalau enggak sempat ngasih kado tadi, terima cek. Jadi diisi sendiri. Mau enggak, Zen? Iya. Keluarin aja satu, saya ngisi sendiri. Nih, Mbak Diana seneng banget tuh. Kepingin. Coba. bener nih lagu buat dance. Lagunya bisa, buat ya? Dance bisa nih ternyata. Radeska baper. Coba kita lihat dia deg-degan. Ini loh. Yang gemeteran buat ini. Meta gak ini? Gak kepingin? Lagi dance ngomong terus. Gak bisa romantis gitu. Iya gak? Meta kopi banget sih tapi gak apa-apa kan memang enak yang meningkatkan. Angel Time mana? Angel Time. Ratatouille ini bikinan Mas Angsa. Wait, no, Time yang Bunda tahu nggak kalau Mas Angsa bisa bikin Ratatouille? Pas itu aku bikin pernah, gagal. Jadi sekarang aku mau ngasih tau ke ayah, kalau Angsa beneran bisa ya, ini yang biar percaya. Tapi kalau ayah udah pernah nyobain? Ratatouille. Nah. Belum, pasti yang itu bikin cuma sama Mas doang. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah surprise, benar-benar surprise untuk ayah dan Amoris mana ya? Oh. Yang mushroom sup siapa? Amoris. Ini kasih benda yang ngomong ini specialty. Spesial? Special. Spesial apa? Ini menu spesial ngomongnya. Spesial, oke. Okay. Yang mesen cream supnya tadi ibu atau bapak? Ibu. Mushroom kan? Benar. Oh, ini menu spesial namanya Ratatouille. Ratatouille. Ya. Ini menu spesial buatan Mas Hansel. Iya. Bentar, maaf. Nah, siap ya? Pasti enggak ya. Ngomongnya namanya Ratatouille. Mau ngomong di video klip. Udah mulai. Dah. Ya. Namanya Ratatouille. Oh, Ratatouille. Spesial. Ratatouille. Ratatouille. Ini sahabat Angel, ini Ratatouille. Nah, ini chef-nya. Yes, Ratatouille. Yes. So, this is the specialty. Special. Oh, yeah. Specialty for today. Yeah, oh, from specialty. Chef Hansel. From me, yeah. Oh, yeah, okay. Okay, I'll go there and prepare your other food. Okay, thank you. Yeah. Good job. Mereka ini kalau masak pasti perfect loh dan persis ya. Misalnya ada ini juga mesti pakai daunnya. Ratatouille. Ini masakan Prancis nih Ratatouille. Gimana? Ini memang appetizer ya. Ini makanan sehat banget nih. Apa sih ini? Ratatouille ini ada. Ini kayaknya. Eggplant, terong, terus tomat, terus ini apa sih nih, Seng, namanya nih?
Ini apa yang hijau ini namanya? Timun, timun ya. Ini ekpen. Jadi tapi sayur. Enak. Tapi enak. Kok bisa ya? Mereka bikin. Ini makanan Prancis loh. Oke. Sabar ya. Ayo baris rapi. Nih semuanya di luar dulu sama baru ngomong. Mak, mak, enggak usah di luar. Foto dulu. Because next week Mas Safi is birthday. Hey, selamat ulang tahun Mas Safi. You waiting Buddha have present. Buddha has a present for Mas Safi. Oke. Mas Safi keren banget. Dapat tiga tuh. Ini surprise lagi nih. Tapi benar saya sama sekali speechless karena nggak nyangka ternyata dulu saya pernah membuat peti ini untuk orang tua saya gitu. Ternyata sekarang anak-anak saya baru sadar ternyata mereka udah besar ya gitu. Saya pikir tuh mereka masih baby, masih anak kecil, ternyata mereka sekarang udah bisa bikin sesuatu spesial buat saya dan ayahnya. Itu buat saya yang luar biasa. Dan babies juga udah bisa berpartisipasi. Udah mulai dari iya. Dia mengerti terus dia tuh anteng. Mengerti kalau ini surprise atau apa gitu. Anteng gitu terus apalagi Bianca ketawa terus ngelihat kita iya. Juga. Baby juga tadi ketawa terus. Iya. Ayo dong the babies nanti slow dance sama Bunda. Apaan udah pada tempar tuh? Mau ini? Apa? Oh mau pamit. Iya. Kiss-kiss dulu. Ayo kiss-kiss ini kiss-kiss. Itu tuh Bunda. Emang aja yang Selalu ada untukmu membahagiakanmu. Oh Tuhan, terima kasih ku ucapkan temukan dengan malaikat kecilku. Gantian dulu sebentar ya. 2 menit ya. Berjanji akan selalu menjaganya hingga
Ngambek deh. Kayak timbangan loh dua ini. Enak katanya. Enak banget kalau kayak biasa aja. Tutupnya enak. Tutupnya satu. Sampai kalau udah panik, udah tutup. Mulai kan. Siapa panik nih? Benar. Siapa prediksi kan? Ini kan Rantul bilang ya, siap-siapin dulu semuanya. Tadi listrik udah siap. Udah, steaknya udah bisa dimasak. Ya, masak aja sekarang ya. Iya. Siap-siapin. Val, tadi makan pembukanya apa-apa ya? Caesar salad, Caesar salad. Caesar salad. Ya, mana Caesar salad aja? Gimana sih, Val? Val nggak pernah ngajarin. Tinggal tomat, kamu potong. Tapi aku kasih empat di atas. Val nggak tahu 5 detik doang, Val. Di bawah ada salad pack. Berapa? Satu? Dua? Hah? Satu aja. Nanti secukupnya. Jadi menunya selanjutnya Caesar salad. Bentar, Val. Gila, kena Hansel. Iya, kena Hansel. Mulai. Disgusting. Sini. Ya. Waitress. Waiter. Maurice. Waiters. Ini mushroom soup, ini sudah salad. Stromoso Caesar salad. Mbak, saladnya emang gak pake mayones gitu? Udah sosnya udah tercampur. Oh, udah campur. Caesar salad sama mushroom. Iya, betul. Jangan salah ngomong. Apa namanya? Mushroom soup sama Caesar salad. Jatuh ketuker aja. Jangan ambil yang bukan haknya. Oke, sahabat Angels, ini saya appetizer. Tadi ada 3 menu pilihan, saya milihnya mushroom soup. Ini mushroom soup nih. Ini Caesar salad. Bapak? Ya. Ini pakai origami. Silakan, Pak. Mereka ini loh. Mereka perfect loh, sampai garnisnya aja. Enak loh. Jadi Hansel sama Valer ini selama 3 hari sebelumnya mereka sampai udah beli bahan sendiri, saya nggak boleh tahu, dan mereka ada masak sampai dengan jam 1 untuk tester. Yang bagian tester itu Mbak Rina dan Mbak Jam. Ternyata ini hasilnya. Sebel. Enak kan? Kita bikinin kafe deh Hansel. Ya kok dia kuliah bisa jualan. Enak gak itu? Metak jangan lapar. Metak klik pengen. Mengandung diabetes lagi ya. Coba, ini enak. Oh bisa ya mereka bikin kayak gini? Melihat mereka masak di sini. Chef, how are you? Hello. This is good. You make it? Not so good. What do you think of the soup? Is it too salty? Good. No? Good? No. Very good. It's thank good. You. Tingkat kematangannya apa? What's your preference?
for the steak? Well done. Medium well? Well done. Okay, Bunda selamat of course, well done. Yeah, of course, well done. Okay, it's good, pal. Okay, thank you. What do you think of the steak? Is it, the salad, is it good? Good. The ratatouille? Ratatouille. Really good. I finished it. Yeah, it's good. I finished it. Yeah. My uncle made it, that's a special. Yeah. Okay, enjoy. Okay. Thank you. How about you? You're not eating something, no? Pepper? No, we've already eaten. Okay. I hope you guys still have stomach. Okay. We make one more special meal for you. Special? Uy. Yes, it's so good. Oh, it's very a lot. Yes. Brownies. Yeah? Brownies. Oh, because this is brownies. The special. Yes. This is if you have special. Leftovers, give it to us. Okay. There you go. Spoon. Oh, yes. You make it by yourself, huh? Really? The brownie? Yes. Oh. Everything by ourselves. Oh. Really? I made the crepes. Good. I'll make the brownie. And this is, and this is also? Mm-hmm. Really? Oh. Yes. So this is the special extra. Dish. This is special. Special. Oh, it's good. Look good. Hard, right? Yeah, it's good. Crepes. Yeah. This is crepes. This is so hard to make. Yeah? It took me a while to make this because I flip but and I think it's good. I destroy it. That's sorry, that fell down. This is good. Thank you. This is, you make it also? It has macadamia. Me, I made it. This and that, and I made this only. Try. Is it melted? Interesting. It's melted. It's kind of like. It is setengah matang. Medium rare. No. First, we finish the dinner first. Yes, and we then already finish. We give the prize to the them. The present, yeah. Want to know a surprise? Want to know something funny, Bunda? We are not going to have a menu for minuman. Kita kita pakai on the spot. We're like, oh no. Oh no. Kita buka kulkas, kita buka kulkas gitu. Kulkas, kulkas. Ada soda, ada air. Tadi udah pikir, Pak, udah pikir Valerie itu dan Bunda enggak tahu menunya sama ayah, jadi tiba-tiba datang aja. Enggak, tiba-tiba pokoknya diem, tiba-tiba appetizer datang. Ternyata ada 3 items. Ada 3 items choose. Mm-hmm. Yeah, choose. Yeah. Because this is surprise. Yeah. That's why me and Val take until night usually because we need to practice to perfect. Oh yeah. Yeah. So every food you practice. Yeah, we practice every. Oh. This one time I make yesterday I think or 2 days okay. ago. Okay. The steak for is too calorie. Hard. Oh, wait, don't open now. Wait. For the good food tonight. For the good food and it is for. Oh my God. Hansel. Yeah. For the good chef. And then 1, 2, 3, you can open okay. together. Okay. 1, 2, and. Oh, this yeah. is cool. Oh. Yeah. This is like you want, yeah. right? Yeah. This is the Valentine special edition, pal. Uh-huh. Like that, right? Wow. Yeah. Mm-hmm. Like that. Can you 40, right? can you try it? 40, right? Yes, you can try. Mm-hmm. Okay. Yes, you can try. If too small or too big, tomorrow we can. Yeah. Okay. It's okay. Come on, you can try. And Valerie is 40, Mas Hansel 42 and half. But thank you for the dinner tonight. I need to kiss you. Good chef. Thank you for some spice. And then Chef Hansel. Okay. Chef Bungbung. Chef Bungbung. Bunda. Okay. Chef Chupri. Thank you for surprising us. Wah, this is a very surprising. Okay, you can saja kalau suhu. Okay, sahabat angels, ini saat momen hari yang luar biasa, sama sekali nggak nyangka akan seperti ini gitu. Jadi dipikirnya sih acaranya simpel, ternyata mereka mempersiapkannya luar biasa dan perfect sempurna ya sayang ya. Jadi terima kasih anak-anakku sayang, luar biasa hebat dan nggak nyangka. Dan memang cinta dan kasih sayang itu
kadang-kadang saya biasa ngasih ke mereka, jadi kan mereka ngasih ke kita, saya sendiri juga akhirnya kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, speechless. Terima kasih anak-anakku saya, Mas Ansel, Mbak Val, dan semua anak-anakku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyak di channel keren kita. Bye-bye! We love you! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's!